Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iya ya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya berpesan dari saya sendiri dan dari tuan-tuan, ittaqullah, sama-sama kita takutkan kepada Allah, bertakwa dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya faqad fazal muttaqun, akan berjayalah dan beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan jangan mati melainkan mati dalam Islam. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas takdir Allah, di atas izin Allah, di atas kehendak, iradah, ilmu, dan semua-semua yang ada pada sifat Allah yang maha mulia. Kita dihidupkan lagi oleh Allah. Kita termasuk dalam golongan orang yang masih hidup, masih dapat berbuat sesuatu atas hidup yang sementara, kerana selepas ini kita akan mati. Selepas ini kita akan dikembalikan oleh Allah semula kepada Dia, atas janji, atas ketetapan, atas kehendak daripada Allah sendiri. Kita akan pergi, kita akan dimatikan. Dan hidup juga mati ini bukan kerja daripada kita, dia kehendak Allah. Maka mati, jika mati itu kehendak Allah, marilah kita hidup juga dengan kehendak Allah, supaya mati pada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan ni Allah rahmati sekalian, antara sifat Allah Ta'ala ini ialah Al-Latif. Datang ia ataupun sifat ni mai selepas sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim nombor satu. Daripada Ar-Rahim terbit atau keluar daripada sifat Ar-Rahim ialah Al-Latifu. Maksud Latif ini maha lemah lembut. Kepada siapa Allah lembut? Kepada orang yang lemah lembut dengan Allah. Tapi bagi orang yang kasam, orang yang samsing, kita ingatkan akan sifat Allah juga yang qahar, yang gagah perkasa. Daripada sifat Latif Allah, Al-Latif, Al-Latif, lembutnya engkau ya Allah. Maka kau buat sesuatu kadang-kadang Allah buat sesuatu kita tak nampak, kerana maha lembut Allah Ta'ala dalam melakukan sesuatu atas hamba. Al-Mutahid sebut af'al Allah alal ibad, perbuatan Allah atas hamba ni susah hamba nak baca. Hamba tak boleh nak tahu apa kehendak Allah dan apa perbuatan Allah Ta'ala. Hanya basir,
hanya basirah-basirah. Sesiapa yang dibukakan mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala, lama-lama akan faham kejawaban Allah. Maka malam ni tuan-tuan, kita ubah malam daripada malam minggu keempat, kita ubah menjadi malam minggu tiga. Sebab selalunya kalau minggu keempat ni saya habis dari Kuala Lumpur, habis daripada Selangor, nak balik mai kadang-kadang tuan lambat sampai. Sampai-sampai ni tuan-tuan, kuda duha ada lagi hari Ahad, habis tengah hari pukul 11-12 baru nak tolak balik daripada Selangor. Kalau balik naik jet tak apa tuan-tuan, nak balik naik kereta juga kita pun. Kereta ni tuan-tuan memanglah ada lebuh raya, ada dua lane, ramai juga yang bila naik kereta ni dia jadi ashabul yamin. Tak faham tak apa, faham bagui. Nah, tak faham nak? Ramai juga bila naik kereta atas lebuh raya dia jadi ashabul yamin, orang yang duduk belah kanan, tak belah kiri langsung, belah kanan semua. Dia tekan minyak 140, 80, 200, ashabul yamin. Kiri tak nampak langsung. Dulu boleh kita spin, lah tak boleh. Pasal apa? Ashabul yamin ramai atas jalan, tak boleh spin lah. Jadi lambat juga nak sampai. Kadang-kadang saya sampai tuan-tuan, saya sampai jamak lohok dengan asam, sampai-sampai sini pukul 6 masuk dalam homestay saat 6.30 7.30 nak main pula, berebut-berebut juga. Jadi kita ubah ke malam minggu ketiga ni. Malam ni kita mula balik insyaAllah, ataupun kita mulakan balik pada minggu ketiga kuliah yang kita sambung balik kitab kita Akhlak Para Salafus Salih. Tuan-tuan yang Allah mesti, saya patah balik apa kita bincang tadi. Ketahuilah sahabat-sahabatku sekalian, saudara sekalian, Allah Ta'ala ni bila maha lemah lembut, kita payah nak baca apa dia buat. Hanya hati yang terbuka akan tahu apa yang Allah buat kita tuan-tuan. Kadang-kadang bila Allah buat sesuatu baru kita boleh baca. Sebab itu saya ulang balik, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, kalau kau nak puji seseorang, jangan puji yang hidup, tapi pujilah orang yang telah mati. Baik, kalau kau betul-betul nak puji sahabat kamu tu, puji dia yang telah mati, bukan yang hidup. Sebab hidup belum tentu kau mana lagi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya Allah rahmati sekalian, malam ni saya nak ambil satu tajuk. Kerana apa? Kerana dua, bagi kita lah, sedangkan banyak lagi peristiwa ni, dua peristiwa yang jadi, yang Allah ni maha latif, maha lembut, dia tunjuk kat kita betapa orang-orang yang soleh ini dia ambil nyawa oleh dia. Betapa orang yang baik ni baik dengan Allah, baik dengan Allah dikira dengan baik dengan makhluk. Kerana orang soleh ni hidup dia, dia jaga dua hubungan kan, selalu yang saya sebutkan selalu, orang soleh ni ialah orang yang jaga dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Allah dia jaga, dengan makhluk pun dia jaga. Dengan Allah dia taat, dengan makhluk dia khidmat. Dia menjaga servis dia, khidmat dia dengan siapa-siapa pun. Apa dia khidmat? Dia sentiasa memberikan diri dia untuk membantu orang. Inilah servis atau khidmat. Sama-sama kita ni, Islam ajak kita untuk memberikan khidmat, memberikan pertolongan. Maknanya orang soleh ni senang memberi bantuan pada orang. Ini sifat orang soleh. Tuan-tuan, juga perempuan ya Allah mati sekalian, awal-awal daripada raya baru ni, Jumaat yang pertama pada hari raya, kita dikejutkan dengan satu peristiwa, yakni kematian yang amat dicemburui.
Dan saya ulang balik tuan-tuan, tuan-tuan juga menghadapi benda yang sama. Sahabat kita semalam dikembalikan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Siapa kita tak kira, kita tengok dia biasa dia masa dia hidup, bila dia mati baru kita tahu Allahu Akbar, dia ni hebatnya rupanya. Hebat dengan apa tuan-tuan? Nak kita ni nak hebat dengan apa? Kita hebat bukan dengan harta benda. Kita hebat bukan dengan pangkat. Kita hebat dengan apa tuan-tuan? Kita hebat kerana ada satu amalan istimewa yang kita konsisten. Kita akan hebat apabila kita dapat satu amalan yang tetap kita buat. Sebab itu saya selalu ulang-ulangkan, bila tuan-tuan baca ihdinas siratal mustaqim, jangan lupa berdoa pada Allah. Apa maksud as-sirat al-mustaqim tuan-tuan? Apa maksud as-sirat al-mustaqim yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang tuan-tuan minta? Apa yang orang solat tu minta? Apa yang orang ibadat tu minta pada ketika dia berkata ihdinas siratal mustaqim? Dia minta apa? Ni doa lah, ni doa. Doa ni kalau tak minta rugi. Mai time doa tak minta, tak amin rugi. Baik. Maka di hati tuan-tuan, pada pandangan tuan-tuan, pada ilmu tuan-tuan, tuan-tuan akan berdoa. Kita semua akan doa. Tapi pada orang soleh, apa doanya ketika membaca ayat ni? Ihdinas siratal mustaqim. Salat fardu maghrib, fardu isya sagi, salat sunat ba'da maghrib, salat sunat ba'da isya, selepas isya, makin tengah malam di tahajud pula nanti, iring pula dengan taubat, dengan salat yang banyak pada ketika tahajud. Setiap kali salat mesti baca Fatihah dan mesti akan baca ihdinas siratal mustaqim. Benda yang terselit dalam doa ini, bagi orang-orang soleh dia berdoa. Maka apa doa orang soleh tuan-tuan? Orang soleh pesan kat kita, bila baca ayat ni, doakan supaya engkau itu, mungkin ada orang kata ini siratul mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus. Betul, tak salah. Tapi apa yang dipesankan oleh orang soleh, awliya awliya illah, orang wali-wali Allah, pesan apa? Dia pesan, doalah engkau supaya engkau beristiqamah dengan ibadat itu. Maknanya ihdinas siratal mustaqim ni bukan minta jalan, minta sesuatu yang boleh kita tetap buat. Nama atas nama istiqamah, al-mustaqim ay istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku satu, bagi aku satu benda, tunjukkan aku satu ibadat yang aku boleh istiqamah buat dia. Apa makna istiqamah? Tetap, tetap buat. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, maka tuan-tuan, saya nak sebut satu benda atas nama Ain Basirah yang Allah tunjuk kat kita. Dua kematian dalam masa dua minggu awal pertama bulan Syawal, kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala betapa yang mati ni atas mimbar, almarhum, ketika mana berkhutbah. Bila khutbah ni tuan-tuan, tok imam tak boleh, tok khatib tak boleh khutbah melainkan dalam wuduk. Kan? Tok khatib bila khutbah tak ada wuduk, tak sah khutbah. Maka dia mesti dalam wuduk. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah ambil dia atas mimbar hari Jumaat dalam wudu, pada ketika membaca ittaqullah, takutlah kamu selain pada Allah, dia rebah, dia meninggal. Dan yang menggantikan khatib pada hari itu ialah anak murid kita juga. Dia ceritalah sebiji-sebiji, dia cerita macam mana kejadian dia. Yang ini Imam Masjid Syarifah Fatimah, dia yang ada pada hari itu, dia pun naik atas baca rukun-rukun saja. Betul salat, memang dia kata masa atas mimbar lagi daripada duk tekan-tekan dada dia pun, dia tak ada dah sebenarnya.
Dia meninggal ketika atas mimbar tu lagi. Maknanya tuan-tuan, dia meninggal dalam wuduk. Dan yang kedua tuan-tuan, semalam sahabat kita meninggal di mana tuan-tuan? Tuan-tuan lebih arif pada saya sendiri. Saya terima gambar pada tuan-tuan ya. Sahabat-sahabat di sini hantar gambar. Semalam sahabat hantar malam Jumaat. Saya kata Masya Allah. Sebab tu sulang balik, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalau kau nak puji, puji orang yang telah mati itu. Sebab kena tahu, engkau tahu dia mati di mana. Jangan puji orang hidup, pasal hidup tak tahu mati di mana lagi. Nak puji, puji orang yang dah mati, mati baik, husnul khatimah. Atas mimbar, dalam wudu. Dan sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan, meninggal di tempat wudu. Apa maksud daripada Allah? Kita baca Ain Basirah, ya Allah tunjuk bahawa tuan-tuan, benda ni benda yang dipermainkan oleh sebagian orang, yakni apa dia? Wudu. Maksud saya, ramai yang tak apa konsisten dengan wudu, ramai yang tak apa kisah dengan wudu ni, ramai yang tak istiqamah dengan wudu dia. Maksudnya dia tak menjaga wuduk dia bergadar selalu. Dua tanda. Sebab itu bila mana khatib almarhum yang meninggal atas mimbar di Masjid Al-Bukhari ini, bila dia meninggal keadaan baik begitu, orang tanya juga apa amal dia. Nak tahu, kita semua nak tahu apa amal dia. Sebab Allah pilih dia mati baik. Allah pilih mati ketika mana ambil wudu. Selesai ambil wudu, baru ambil wudu, bermakna dia dalam kebersihan. Tentu kita tak tahu lagi. Depa dah boleh dah. Apa yang dijanjikan oleh Allah atas depa, kena depa yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala. Wudu tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang wudu kita tak konsisten, wudu kita tak tetap, tak istiqamah. Pesan para wali Allah Subhanahu wa taala, pesan untuk kita sama-sama amalkan, bila selesai qada hajat jangan tinggalkan wudu itu. Habis qada hajatnya ambil wudu, habis qada hajat ambil wudu, kerana kita sentiasa nak berada dalam kebersihan. Tuan-tuan ya Allah muslimin, orang jaga wudu ialah orang yang terbuka baginya pintu syurga. Sebab kita tengok apa yang Nabi sebut dekat sahabatnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kerana kita nak abang adana, kita nak konsisten, kita nak istiqamah, kita nak jaga wudu ni, kan dia pembuka segala pintu makrifat, pintu ilmu, pintu redha, pintu rahmat, pintu syurga buka dengan wudu. Sebab Nabi SAW, hadis masyhur yang kita selalu baca, yang kita selalu dengar, satu malam Nabi dengar dalam mimpinya, Nabi dengar dan Jibril beritahu bahawa dengar tapak kaki orang berjalan dalam syurga. Nabi tanya Jibril, Jibril beritahu tapak kaki yang berjalan di syurga itulah tapak kaki atau berjalannya Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal jalan dalam syurga. Jibril habaqkan Nabi SAW macam tu. Bangkit esok pagi-pagi, Nabi terus cari Bilal. Nabi terus mencari Sayyidina Bilal. Tak tunggu dah. Jumpa-jumpanya, cari-cari jumpa, panggil lah. Ya Bilal, bagitahu aku. Aku nak tanya satu soalan, bagitahu aku. Apa amalan engkau? Terkejut lah Bilal bin Rabah. Bila Nabi tanya macam tu, apa amalan kau? Dia kata, aku mana ada amal apa ya Rasulullah. Habak mereka kat aku. Seolah-olah macam tu kata Nabi. Habak mereka kat aku, apakah amalan istimewa engkau? Mengapa begitu ya Rasulullah? Siapa tanya aku macam tu? Nabi kata, kerana semalam aku dikhabarkan oleh Jibril, engkau berjalan dalam syurga. Hang buat apa ni? Apa amalan hang? Maka apa jawab Bilal? Hadis masyhur kita semua tahu. Bila jawab, ya Rasulullah, padaku tiadalah pada aku amal yang istimewa. Aku bukan macam orang lain, aku hamba yang separuh hamba, separuh merdeka.
Siang aku jadi hamba Abu Sufyan, malam aku duduk dengan engkau ya Rasulullah. Separuh hamba, separuh merdeka. Mana aku dapat buat macam orang lain? Tak adalah amal-amal istimewa aku, tak adalah aku tahajud tengah malam macam orang. Tak adalah aku sunat-sunat banyak-banyak, tak ada nak sedekah, aku miskin. Maka Nabi tanya, hang abang meh. Nabi kata, ceritakan bagi aku apa amalan kau ya Bilal. Tuan-tuan, apa jawab Bilal? Lalih baru dia habak, kata ya Rasulullah, tak ada pada aku amal istimewa melainkan aku selepas wudu aku tunaikan solat sunat wudu 2 rakaat. Nak cerita apa? Kait dengan apa tuan? Kait dengan ayat sembahyang. Terkait dengan wudu. Dan Nabi pun habak dalam hadis. Hadis tentang jalan siapa-siapa nak pergi syurga Allah. Hadis ni hadis tentang cerita tentang siapa nak pergi syurga Allah, ada banyak amalan dia. Satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Satu hadis yang dibawa oleh seorang sahabat, yakni Ibnu Umar, yakni anak Sayyidina Umar Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, Rasulullah berpesan pada aku. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bila mana dia ambil ayat sembahyang, dia sempurnakan ayat sembahyang dia. Ini tanggungjawab kita tuan-tuan. Siapa-siapa yang ambil wudu, sempurnakan. Bukan ambil kelangkabut, bukan ambil bagi cincin-cincin, ambil bagi sempurna. Maksud sempurna, jaga basuhan sampai had yang ditentukan oleh Allah. Satu benda lagi ni pesan apa tuan-tuan? Ada hadis yang ada pada kitab Bulughul Maram dalam bab wudu. Nabi kata, siapa yang boleh lebihkan, lebihkan. Lebih apa? Lebih basuhan dia kepada had yang lebih. Contohnya basuh tangan sampai siku, lebih sampai ke lengan. Kerana apa? Kerana orang yang melebihkan wuduknya, Nabi kata, ghurran muhajjalina min atharil wudu, nanti hari kiamat nanti keluar cahaya terang di depan Allah Ta'ala atas wuduk yang kau ambil. Maka fal, jika engkau boleh buat, Nabi kata, fal yaf'al yaf'al, siapa boleh lebihkan, lebihkanlah basuhan itu wudu tuan-tuan. Jadi satu jalan istiqamah kita nak minta kepada Allah. Dan orang-orang soleh ni tuan-tuan, dia cukup jaga wuduk dia. Hadis lain tuan-tuan, betapa sahabat-sahabat Nabi SAW beribadat daripada isyak sampai ke subuh dengan satu wuduk. Nak abang apa? Nak abang mereka cukup jaga wuduk. Kerana wuduk ni pembuka pintu syurga. Kata Abdullah bin Umar, siapa-siapa sempurnakan wuduk, basuhan dia, lebihkan basuhan dia, jaga dia elok, jangan kelangkabut, sempurnakan. Fa'asbir wuduk. Maka sahabat-sahabat sekalian, wajib atas kita yang beribadat, bila time wuduk, tolong jaga sempurnaan dia, kesempurnaan dia. Tolong jaga basuhan bagi sempurna. Nah, basuhan dia tolong sempurnakan dan lebih-lebihkan daripada anggota-anggota yang ada. Sapu muka lebihkan sampai bawah dagu, sampai tulang rahang. Basuh semua, lebihkan. Tangan lebih sampai siku, lebihkan sampai lengan. Kaki naikkan basuhan sampai ke parah betih. Bukan tak buku lagi, naik sampai parah betih, lebih-lebihkan, sebab siapa-siapa yang melebihkan dia akan dapat kebaikan. Tuan-tuan, ya Allah SWT. Kemudian apa lagi Nabi kata kepada Ibn Umar? Siapa yang jaga wuduk elok, sempurna wuduk. Satu lagi tuan-tuan yang jangan kita tinggal atas hadis Nabi, jalan ke syurga. Nabi kata, siapa sempurna wuduk dia bila habis wuduk, tuan-tuan, tolong baca doa wuduk. Doa wuduk mudahnya. Pasal mudah apa? Senang. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Dalam hadis yang dibawa juga oleh Imam Tirmizi dalam Sahih Tirmizi, wazadal fil hadis, ditambah oleh Imam Tirmizi pada hadis ini, doa ini diambil oleh Imam Syafi'i, tambah untuk amalan kita sekalian. Bila selesai wuduk, kita doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahirin, waj'alni min ibadikas salihin. Nama
jadikan aku, doa leh ni, jadikan aku termasuk di kalangan orang-orang soleh. Nak buat apa? Wuduk ini boleh jadikan kita orang soleh. Syarat, maintain. Syarat, istiqamah. Dua tanda, tuan-tuan, ulang balik, atas basir, pandangan ataupun benda yang ditunjuk oleh Allah. Dua orang yang husnul khatimah ni, dahsyat khutmah khatimah apa ni, atas mimbar ada wudu, dan sahabat kita semalam mati di tempat wudu. Allah nak apa-apa kita, tuan-tuan? Allah nak apa-apa? Hampa lain tolong jaga wudu tu baik-baik sebelum aku ambil yang hampa. Baik, itu yang pertama, wudu. Tuan-tuan, Allah sekalian, apa yang dipesankan oleh almarhum khatib yang meninggal di atas mimbar ni, anak murid dia ramai tanya-tanya, apa amalan tok guru ni, apa amalan ustaz almarhum ni? Anak murid dia kata, satu yang dia cukup pesan ialah tolong jaga wuduk selalu. Tu amalan dia. Banyak lagi amalan lain lah. Tolong jaga wuduk tu selalu, dia kata. Dia pesan kepada murid dia gitu. Ambil wuduk, ambil. Qadha hajat, ambil wuduk. Jangan biar diri tak ada wuduk, biar selalu lah wuduk. Bila orang tanya, ustaz, pasal apa kena ada wuduk selalu? Dia kata, mati tak tentu bila. Biar kau mati tu, biar wuduk tu kekal pada diri kau, kena bila kau ditarik nyawa oleh Allah, kau ada wuduk. Bila mati lah wuduk, dan mati apa? Mati bersih. Bah, wuduk tu kebersihan. Miftahus salat at-tuhur, kata Nabi SAW. Miftahus salat at-tuhur, kunci salat itu ialah tuhur, mana kebersihan. Ayi kata ulama, apa tu mana tuhur? Wuduk. Kerana wuduk tu bersih. Dan wuduk yang saya nak selit masuk dengan wuduk yang kita nak ambil ni, tolong jaga dua kebersihan. Basuh hak luang, basuh sama hati tu, supaya bersih kedua-duanya. Tuan-tuan, Allah sekalian, panjang masa kalau saya sebutkan, masa pendeknya sejam tak lama saatnya pun. Dan tuan-tuan, Nabi habaq dalam hadis, apabila sesuatu mayat itu yang telah mati disebut-sebutkan namanya, dia disebut-sebutkan kebaikan dia, disebut-sebutkan amalan dia, dan teringat-teringat kita kat dia atas amalan baik dia, ketahuilah, Nabi kata, orang tu ahli syurga. Ha? Orang yang mati, lepas dia mati, orang sebut kebaikan dia, orang sebut, orang puji dia, puji pasal dia baik. Lah, ni orang tak puji, lepas mati orang puji. Satu hadis Nabi yang saya jumpa dalam kitab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik, qal marru bi janazatin. Malam ni saya nak cakap bab ni saja, tuan-tuan, kerana isi penting. Pasal Allah tunjuk benda ni, kita tak boleh nak main-main. Mungkin, kata syaitan, mungkin dan pasti depa yang diambil oleh Allah lepas Ramadan ni, dalam bulan Syawal ni, kerana dalam Ramadan yang baru ni, depa dapat sesuatu. Depa dapat sesuatu, kita pun dapat juga, tuan-tuan. Insya-Allah dapat juga. Serbih-serbih dapat jugalah. Mudah-mudahan Lailatul Qadar dapat juga. Mudah-mudahan. Tapi kita nak pastikan orang yang mati baik ni lepas bulan Ramadan bersih daripada dosa. Tiba-tiba Allah matikan bulan Syawal, baru dekat dengan Ramadan, tu tanda mati baik, mati baik, mati bersih. Baik. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Faqal, dia berkata, marru bi janazatin. Kami duduk dengan sama sahabat-sahabat, tiba-tiba lalu depan kami satu jenazah. Marru maknanya lalu, bi janazatin, satu jenazah lalu depan kami. Bila lalu jenazah tu, orang tanya, tu siapa dia tu yang mati? Sahabat lain kata, dia ni nama sekian-sekian, mati sekian-sekian. Bila orang dengar nama dia yang mati ni, ataupun dia tahu dah dia mati lalu depan dia, dia tahu kata orang yang mati, sahabat mati lalu depan dia apa,
Kata Anas bin Malik, bila lalu jenazah tu, fa'athnau 'alaiha khairan. Lalu depan-depan jenazah ni, mereka pakat puji jenazah itu pasal dia baik. Fa'athnau 'alaiha, pakat sebut-sebut akan diri dia, ya baguilah dia ni, mati pun bagui, orang pun baik. Fa'athnau mana puji. Ramai orang untuk puji jenazah, puji mayat itu. Puji apa? Khairan, puji atas kebaikan dia. Sebab dia ada orang yang beramal, orang yang baik. Baik, bila pakai duk puji dia, Nabi duk ada. Bila lalu jenazah tadi, sahabat-sahabat puji jenazah itu, Nabi duk ada. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Berkata dalam sabda Nabi lepas sahabat kata gitu, sahabat-sahabat berkata puji mayat ni, Nabi kata wajabat. Apa dia wajabat ni? Nabi kata pasti. Wajiblah mayat itu. Kemudian tiba-tiba lepas lalu satu jenazah yang baik, orang pakat puji. Duk tak duk pula habis menjenazah tu pi, mai pula jenazah kedua. Hari tu banyak orang mati hari tu. Dua jenazah. Hak mula-mula jenazah tu jenazah yang baik. Tiba-tiba mai pula jenazah kedua, lalu pula maru bi jenazatin ukhra. Tiba-tiba lalu pula jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarran. Hak kedua ni pakat-pakat keji dia, dia ni mati. Tuan-tuan, kita nak jadi orang soleh ni pasal apa tuan? Kita cuba jadi orang soleh ni kerana orang soleh ni orang suka. Orang yang jahat orang tak suka. Baik, kita ada ibadat ni sebab kita nak cari nak bagi Allah suka kita, redha daripada Allah. Kemuncak ibadat kita bukan cari pahala, kemuncak ibadat kita daripada ain ubudiyah. Kemuncak ibadat kita ialah mardhatillah, redha daripada Allah. Ini kita cari. Baik, tiba-tiba depan ni lalu jenazah kedua, orang pakai kutuk ni. Sebab dia mati tu, depa habaq nama sekian. Elok juga dia mati. Kalau tak mati kacau kampung kita. Eloklah dia pergi pun selamat kita. Dia mati pasal apa? Aku pun tak tahu, tapi aku rasa kalau dia mati aku tenang . Lega kalau dia mati. Nah, lega kampung kalau dia mati ni. Katalah dia ni orang jahat, memang dia ni sebelum mati ni memang jahat. Orang sebut tentang kejahatan dia. Hari jenazah kedua ni, maru bi janazatin ukhra, lalu jenazah yang kedua pakat kutuk dia. Fa athnau 'alaiha syarran, pakat kutuk dia, pakat maki mayat itu. Allah, na'uzubillah. Bila orang tak senang hati, orang kutuk. Bila orang sayang, orang puji. Tapi kita bukan nak puji manusia, kita nak puji daripada Allah. Bila Allah puji kita, orang puji kita. Tapi bila Allah marah seseorang, orang lain juga akan marah dia. Kemudian lalu jenazah kedua, sahabat-sahabat pakat ada yang kutuk dia. Nabi dengar daripada kutuk dia, Nabi kata wajibat, wajib atas dia. Maka seorang sahabat nama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu duduk ada juga di situ. Maka bertanya Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, "Wa ma wajabat ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, hang duk engkau duk kata wajib, wajib ni apa benda? Bila orang puji mayat, hang kata wajib. Ya Rasulullah, bila orang kami duk keji mayat tu, engkau juga kata wajib. Wajib ni wajib apa? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza wajabat asnaitum 'alaiha khaira wajabat 'alaiha al-jannah." Aku duk kata wajabat, wajib-wajib ni pasal bila hamba puji mayat itu, hamba duk puji mayat itu, maka hamba puji yang kebaikan, maka wajiblah ia syurga. Jadi ulama ta'liq komen hadis ini berkata apa? Ulama kata, apabila mayat itu dipuji orang akan kebaikan dia,
ketahuilah dia ahli syurga. Bila mayat yang mati itu orang puji, wajabat alaiha al-jannah. Nabi kata wajib atas dia syurga Allah. Sebab tu kau puji dia. Maka penanda bahawa orang yang mati masuk syurga, tanda-tanda dia antaranya mayat itu dipuji orang ramai. Dan yang keduanya, bila hak yang kedua, Nabi kata hak yang kedua, mayat kedua pula, hampa duk asnaitum alaiha syarran, hampa duk kutuk dia, maka wajabat alaiha nar. Bila hampa duk kutuk dia, itulah tanda mayat itu ahli neraka. Kita beramal dengan amal soleh, tuan-tuan, kerana kita nak minta Allah Subhanahu wa taala memuji. Kita puji Allah dalam solat, alhamdulillahi rabbil alamin, puji Allah. Subhanallah, puji Allah. Allahu akbar, puji Allah. Puji Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tanya sikit. Boleh nak tanya sikit? Tak boleh? Kami sombong bang. Boleh tanya sikit? Boleh, baik. Duk solat subuh ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat subuh, berapa kali kata? Solat subuh berapa kali puji Allah? Solat subuh ni, tak salah, yang 4 rakaat, 2 rakaat sudah. Allahu Akbar, itu takbir ihram dengan takbir intiqalan pada solat subuh. Ada siapa boleh kira? Kalau kira mari lambat lah. Kalau kira mari lambat, kita habak lah senang. Kan? Sebab saya tanya, saya jawab lah. Senang ngaji kan? Jadi, ulama' dah kira berita, dalam solat subuh, takbir ihram atau takbir intiqalan, Allahu Akbar, puji Allah itu 11 kali. Tuan-tuan. Maka takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, puji Allah. Sebab duk puji-puji Allah orang solat ni, nanti Allah puji dia. Kerana kebaikan, kesalehan dia itu ada. Sebab itu saya ulang balik tuan-tuan. Bila baca takbir Allahu Akbar, bila kata takbir intiqalat, jangan leka daripada tak sebut makna dia, atau jangan leka daripada memahami makna. Maksud kita, bila sebut Allahu Akbar, hati kata, inilah aku puji engkau ya Allah. Engkau Tuhan yang dipuji. Engkau Tuhan yang maha mulia. Paling tak ada pun tuan-tuan, mungkin kita gelong tentang lain, tapi jaga hak belakang sekali. Kita solat kita ni kadang-kadang bukan elok pun, repet banyak ni. Mungkin. Atau ada mungkin orang yang dapat solat, dia boleh jaga dia punya ingatan daripada Allah. Baik. Paling tak ada pun tuan-tuan, nak tutup tahiyat akhir, nak bagi salam, kita kata apa ke Allah? Ni puji Allah. Ni puji Allah tuan-tuan. Kerana Allah suka dipuji. Dan siapa yang sentiasa memuji Allah, nanti Allah akan puji dia. Macam mana Allah puji? Allah matikan dengan keadaan baik. Allah hantar orang puji dia waktu dia mati. Sebab dia dulu puji Allah. Tuan-tuan, apa ucapan terakhir kita dalam salat? Saya nak ambil salatnya, tuan-tuan, senang. Apa ucapan terakhir kita dalam salat sebelum bagi salam? Innaka hamidun majid. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan, apa makna innaka hamidun majid? Apa makna dia? Ini salat yang lama, tuan-tuan. Apa makna innaka hamidum majid? Sebab tu seorang boleh, jangan leka daripada memahami makna. Jangan solat tak faham apa langsung. Ambillah tamana-tamana pun. Macam sebut tadi kan, Allahu Akbar, oh ni tempat puji Allah. Maka bila sampai tak Allahu Akbar, kata ya Allah, aku puji engkau, engkau Tuhan yang maha agung. Cukuplah tekat tu seketika. Ataupun sampai tak last sekali, innaka hamidum majid, apa maknanya? Ya Allah, engkaulah Tuhan yang mulia lagi maha mulia. Hamid, terpuji. Majid, maha terpuji. Dua kali sebut. Bermakna Allah Ta'ala sempurna pada sifat ma'ani maknawiyahnya. Allah Ta'ala itu maha sempurna.
Hak kita sebut ni tak sampai maksud pun, sempurna dia lebih daripada apa kita ucap. Innaka hamidum majid, makna ya Allah kau cukup sempurna. Puji Allah di ketika terakhir pada tahiyat. Lepas tu baru bagi salam. Baru bagi salam. Kerana konsep salat tak boleh lari pada dua benda. Yang dikatakan salat, dia cuma dua benda. Satu, yang pertama itu puji kepada Allah. Yang kedua itu meminta sesuatu daripada dia. Yang kata salat beranduan, salat itu ialah satu bahagian puji, satu bahagian minta. Ini dah salat. Siapa tak puji, siapa tak minta, dia tak salat walaupun dia bersalat. Maka kita minta. Minta pada Allah, puji Allah, minta, puji, minta, puji, minta, itu salat. Sebab tu kadang-kadang kita nak tengok juga tak mana tempat puji Allah, tak mana tempat minta. Rabbi ghafirli, minta ke puji? Minta. Allahu akbar, puji ke minta? Puji. Ni kewajipan kita bersolat. Untuk kita mengetahui, untuk kita mencapai tahap khusyuk, kata ulama, ni antara jalan-jalan dia. Kau nyatakan pujian pada Allah dan kau sebut permintaan pada Allah, kau khusyuk. Lagi mana kita tak faham kita duk puji Allah, dan lagi mana kita tak faham kita duk minta sesuatu daripada Allah, ketika itu kita hanya solat-solat biasa, bukan solat luar biasa. Kita mohon pada Allah, tuan-tuan, agar Allah beri kita solat yang luar biasa. Baik. Maka hadis tadi saya bawa, tuan-tuan, hadis tadi, hadis cerita bagaimana orang soleh ini, orang yang soleh kena ibadat di ibadat yang soleh, maka Allah matikan dia dengan keadaan yang baik. Allah ambil dengan keadaan yang baik. Saya tengok semalam, tuan-tuan, hasanah tu saya tengok juga lah. Viral tu, gambar tu, anak murid saya hantar. Bila tu imam ni, tu khatib darbah, dia ni atas mimbar baca sambung. Hari tu Sultan Kedah pun ada, Raja Muda Kedah ada, Menteri Besar pun ada, Mufti pun ada, semua orang Majlis Islam semua ada mereka. Tuan-tuan, dan hari tu memang depa abang kata di Masjid Bukhari tu cukup ramai, melimpah-limpah orang. Allah. Cuba rupanya Allah nak tunjuk bahawa kematian yang baik. Depan mata ramai orang dia rebah. Dalam keadaan atas mimbar wudu. Allah ambil dia. Kita tuan-tuan tak tahu bedak macam mana. Satu benda yang kita jangan lupa ialah kita minta, kita ingat, duk sebut kat diri sendiri, aku nak mati di mana agak-agak. Di waktu tengok orang mati baik, kita mati di mana? Maka kita minta pada Allah. Sebab tu sunat, kata ulama sunat, bila tengok orang mati baik, kita minta pada Allah, ya Allah, dia telah mati baik, dia telah balik pada engkau dengan kebaikan. Kau matikan dia baik, ya Allah, maka begitu juga kau matikan aku, ya Allah, ya Tuhanku. Itu adab atau doa ketika mana kita tengok orang-orang soleh, orang yang baik-baik meninggal. Tuan-tuan, Allah sekalian. Jadi hadis tadi, hadis yang bermaksud, tuan-tuan, hadis seolah-olah kita nak faham orang-orang yang ahli syurga, mayat ahli syurga, tanda dia, dia dipuji orang. Malah kita puji dia. Kita tak langsung. Saya pun teringat nak sebut benda ni. Kerana mati baik. Mati ya dok. Dan tuan-tuan lebih merasai bagaimana keadaan dia sebab tuan-tuan ada semalam. Saya tak ada, saya tunjuk gambarnya. Tapi tuan-tuan berada bersama-sama dengan dia. Pergi ziarah dia, pergi angkat dia. Apa tanda daripada Allah? Ini saya kata tadi, Allahu latifun bil ibadih. Allah Ta'ala amat lembut dengan hamba-hamba dia. Ditunjuk cara cukup cantik. Apa Allah buat dengan paha lembut-lembut Allah buat ke hamba kita sekalian ni? Allah ambil dia dengan cara elok. Kerana Allah nak tunjuk dengan kelembutan Allah, hamba fikir balik, apa aku nak buat ke hamba nanti kalau hamba jadi orang soleh? Kalau hamba orang soleh macam dia juga, aku nak buat macam tu lah. Akan aku ambil dengan cara baik juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, kita solat, kita ibadat ni buat apa? Kita lawan mesah depan, lawan mengaji, maksud mengaji ni, mengaji ilmu bagi banyak, lawan kita, lawan ibadat, lawan makit tengah malam, lawan makit semayang duha, lawan puasa,
Kono puasa kita puasa, kita berlumba-lumba dia panggil. Nah, Allah sebut dalam Quran dua perkataan. Ada yang Allah sebutkan wasari'u, dan ada yang Allah sebutkan wasabiqu. Dua. Sikit tafsir saya tunjukkan betapa hikmah ayat Allah Ta'ala yang cukup rahsia dalam. Ada yang Allah sebutkan wasari'u, contohnya ayat 133 surah Ali Imran, kuasa sebelah kanan Allah kata apa? Jih, wasari'u, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, yani bersegera, bersegera kamu untuk dapat keampunan Allah. Kata ulama tafsir, wasari'u maknanya engkau buat ibadat seorang-seorang. Yani apa dah? Ibadat sunat. Bersegeralah kamu buat yang sunat-sunat. Segeralah kamu buat benda-benda yang kau boleh buat atas nama sunat. Maka itu ayat dipanggil wasari'u. Segera buat benda kebaikan ni, jangan tunggu dah. Siapa nak puasa sunat, puasa. Siapa nak sembahyang sunat tahajud, tahajud mangkit. Jangan tunggu. Segera, kata Allah, segera. Dan satu benda yang Allah suruh segerakan, taubat. Satu benda yang Allah suruh segerakan ialah bertaubat. Wasari'u ila maghfirah. Segera kamu kepada keampunan Allah. Ayat lain pula Allah kata apa? Wasabiqu ila maghfirah. Apa beza wasari'u dengan wasabiqu? Wasari'u seorang-seorang, tapi wasabiqu kena lawan dengan orang lain, kena challenge orang. Maksud wasabiqu, berlumba-lumba kamu dalam ketaatan dan keampunan Allah. Bila nak lumba-lumba dengan Tuhan, mana boleh buat seorang-seorang? Nah, bila mat lumba-lumba tak boleh buat seorang-seorang, dia kena buat ramai-ramai. Solat berjemaah ramai-ramai, lawan, pakat lawan, siapa boleh main away dulu. Tuan-tuan, ke tempat saya duduk sana, kat Penaga sana, cerita ni 5-6 tahun lepas, kat 7-8 tahun lah. Seorang yang juga dimatikan oleh Allah Ta'ala, mati baik, mati pada hari Jumaat, pagi Jumaat, solat subuh. Sebelum solat subuh, apa yang amalan dia, tuan? Dia ni orang yang pi masjid pagi-pagi subuh, tok siap tak sampai lagi, dia sampai dah. Ni antara amalan dia. Tiap pagi subuh dia mesti maintain ada. Sebab hari belah siang dia pergi kerja, dia ada kerja dia, kerja dia pun kerja bawa tong gas, ya. Jual gas. Subuh dia boleh pi awal. Dia pi awal, tiap hari dia pi subuh awal. Sampai tok siap kata, kunci ambil hang ah. Pasal aku main lambat esok, hang tolong buka masjid. Dia jadi merangkap jadi tok, tok siap apa, ada tok siap masjid. Tolong buka pintu masjid. Hari-hari awal. Awal tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan kurang apa? Awal dia ni. Kita awal apa? Subuh kurang apa lah? Subuh katalah kuih lena, kuih enam. Tuan-tuan awal kurang apa awal? Kurang apa awal? Lima setengah awal? Lima setengah awal tu. Pasal tok siap baru main. Lima setengah awal. Pasal subuh tak masuk lagi. Cantik lah. Tapi kawan ni ni, yang kata awal tu kurang apa tuan, dia pukul lima setengah. Pukul lima setengah, empat setengah ada dah. Empat setengah ada dah, dia masuk mai, dia buka masjid, solat, ibadat, lebihkan taubat pada Allah, maka Allah ambil dia hidup. Bukan tuan-tuan ya Allah muslim. Jadi apa amal-amal terbaik kita dengan Allah? Kita nak lawan ni, nak berlumba ni. Jom kita lawan seseorang orang yang orang ni. Lawan atas nama kesolehan. Maka nak lawan, nak lumba tuan-tuan, nak berlawan-lawan pada pada akhirat, berlawanlah dengan orang yang kita nampak soleh. Sebab manusia ni dia berlawan, dia berlumba atas nama dunia. Ha, ni kawan pulun sungguh. Tengok orang beli motor baru. Lah motor baru dah on top dah dah. Dia panggil apa? Wai apa? Wai suku. Saya pun tak tahu wai suku tu benda apa. No? Kita motor pun tak naik. Ha, 125 kan? 150 saya tak tahu. Pasal wai suku 15. Ha, wai suku tu kadang-kadang jadi tiga suku. Siapa tiga suku tuan? Bila wai suku je tiga suku, siapa tiga suku? Hak nek lain jatahlah ni. Hak ayah pun tiga suku juga. Pasal mahal.
Anak minta juga, anak minta nak beli juga, tiga suku ayah. Tak beli payah, anak minta, beli pun susah juga. Tapi dia buat tiga suku, jenuh aku. Tuan-tuan, Allah sekalian, kita berlumba, manusia berlumba di atas dunia, dengan dunia. Orang motor baru, pakai motor baru. Handset baru, tukar handset baru. Kereta baru, dia tukar kereta baru. Nak raya pula, jiran tukar kerusian baru, dia tukar kerusian baru. Terai yang panggil terai, terai panggil terai. Hari raya baru ni, terai panggil apa? Dan siang. Silap sebut. Orang tukar terai baru, dia terai baru juga. Ah, jenuh tu. Lawan atas tu tak betul. Sebenarnya kata Nabi, kata Allah Ta'ala, nak lawan, lawan berlumba pada soal akhirat. Kalau orang tu baca Quran satu juzuk, kita dua juzuk. Tak ada lah gitu. Tak ada gitu tuan-tuan, tak ada. Betul saya ulang balik, saya pernah kata sebut dalam kuliah kan. Ada tak orang cemburu hati orang buat ibadat tuan-tuan? Ada tak? Dia kau tu memang masih awal, kau tak jadi aku kena main. Dia empat, aku tiga setengah sampai dah. Lawan pasal soal main awal ke masjid. Dia baca Quran satu juzuk, aku dua juzuk aku lawan dia. Tak ada pasal yang tuan. Dia juzuk lantau api hang, aku cerah, aku balik awal senang. Kita lawan tuan, lawan atas nama dunia. Akhirat tak lawan pun. Tak lawan tuan. Miambi. Hari Jumaat, orang main awal ke masjid, dia tak lawan. 1.45 orang sampai. Sampai-sampai tak naik masuk kak. Bangsai motor. Bawa pokok. Orang takbir, orang qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru jalan. Jalan main, wudu tak lagi, baru nak ambil wudu. Orang takbir, Allahu Akbar, nak rokok, baru dia masuk. Habis tu declare kata, aku sembahyang jemaat, Allahu Akbar. Dia tak berlumba pun pada soal, soal kebaikan. Tuan-tuan, apa balasan orang dapat buat kebaikan? In ahsantum, kata Allah, ahsantum li anfusikum. Kalau kau buat baik patah balik engkau. Siapa yang nak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala baik-baik, siapa yang taat Allah Ta'ala sungguh-sungguh elok, maka nanti dia dimatikan oleh Allah dan keadaan yang baik. Jadi jom kita berlawan berlumba. Bila kita tengok orang mati baik tuan-tuan, jom kita lawan berlumba mati juga yang baik nanti. Satu benda yang kita jangan tinggal, atas pesan daripada ulama, atas pesan daripada syekh sendiri, pesan juga daripada tuan-tuan guru kita, saya nak pesan ke diri saya sama tuan-tuan, jom kita pakat jaga wuduk bagi elok. Ni satu-satunya benda yang membukakan segala pintu rahmat Allah, maghfirah, ma'rifah, pintu akhlak, pintu hati, hatta pintu syurga pun akan Allah buka bila orang tu jaga wuduk bagi baik tuan-tuan. Tuan, masa cepat sungguh tuan-tuan, cepat sungguh masa berlalu. Maka hari ini saya nak bawa satu hadis juga tuan-tuan, berkenaan dengan sahabat kita, orang soleh yang meninggal. Kita nak kenangkan apa yang Allah buat kat mereka ni. Kerana sebab kita juga berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah juga matikan kita dengan baik. Tuan, saya tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar khatib mati atas mimbar, teringin nak mati atas mimbar tak? Dia kata, aku nak boleh mimbar. Mana aku khutbah, tak boleh baca. Nak mati mimbar lagi mana? Boleh atas mimbar tak? Boleh eh? Tak ada siapa-siapa main awal duduk atas mimbar. Naik duduk. Kukuk mati dah tu. Kan? Jadi apabila kita tengok orang mati baik, kita cemburu. Dan saya pun faham tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok orang-orang yang baik diambil nyawa oleh Allah Ta'ala, orang soleh ni, maksud orang soleh ni, bila Allah ambil nyawa daripada yang baik, kita hati kita kata, ya Allah, jelahnya aku. Hati orang beriman begitulah. Dia akan jemburu tengok apa yang Allah buat. Saya sebut juga tadi tuan-tuan, kita ada dua perasaan sebenarnya. Tuan-tuan, saya tanya tuan, cemburu boleh tak? Cemburu boleh. Yang tak boleh, dengki. Tolong bezakan antara cemburu dengan dengki. Dengki dia boleh, cemburu dia boleh. Ini pada asas-asas ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang baik. Cemburu baik, boleh. Dia tengok orang baca Quran banyak, cemburu aku tak jadi, aku lawan sama. Lawan untuk bersaing dengan dia pada ketaatan. Kita cemburu. Tapi dengki, dengki kita lawan sampai nak musnahkan dia, itu jahat. Tuan-tuan, Allah sekalian, jadi kita nak kenangkan balik apa yang Allah buat kat mereka. Mudah-mudahan Allah juga buat kita begitu. Cuma saya pesan balik lagi sekali,
siapa-siapa jaga wudu, Allah ambil dia main. Siapa-siapa yang memelihara wudu, seperti seulang balik tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ke anak tuan-tuan syurga, masuk syurga mudah-mudah, masuk syurga sebagai ahli syurga, tolong ajak dia wudu bagi baik. Jangan pelepeh dia ambil wudu sorang-sorang dia. Pelepeh solat sorang-sorang dia, kita tak mahu tengok. Ayah apa lagi tuan-tuan? Mana pendidikan yang Allah suruh kata firman Allah, Iqra' tu mana dia? Didik kamu akan anak-anak kamu. Wudu tengok tak tuan-tuan? Anak ambil wudu tengok tak? Tak. Wahai mak, tengok tak wudu anak? Tak. Solat anak macam mana? Tengok tak? Tak. Suruh sembahyang tapi tak bentuk dia ada atas nama akhlak. Suruh perintah dia tapi tak tunjuk cara. Ini salah kita. Wuduk yang baik macam mana? Ajak dia satu-satu. Dan pastikan dia sempurnakan wuduk pada pihak kecil dia, supaya kita nak dia bersih pada pihak awal. Dan keduanya, ajak dia doa wuduk bagi cekap. Jangan biar dia tak reti doa wuduk. Kerana apa? Kerana wuduk itu pembuka pintu syurga. Hadis yang saya bawa tadi tuan, hadis Ibn Umar tadi, Nabi kata, perlihara wuduk, sempurna wuduk, baca doa wuduk itu. Nabi kata siapa-siapa yang menjaga wuduk dia, habis ambil wuduk dia doa dengan doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, pada matan yang lain. Habis-habis itu dia kata, Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'alni min mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Nabi kata apa lepas itu? Illa futihat lahu abwabu sama abwabul jannah athamaniyah. Siapa sempurna wudu, habis dia wudu dia doa pada Allah Ta'ala dengan wudu yang baik itu, dia doa dengan doa tadi, Nabi kata illa futihat lahu abwabul jannah athamaniyah. Habis-habis dia doa, Allah kata kubukakan baginya semua pintu syurga. Rupanya wuduk dan doa wuduk itu pembuka pintu syurga tuan-tuan. Illa futihat lahu abwabul jannah athamaniyah yadkhulu aynama babin syaa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh masuk syurga mana saja nak suka. Aku buka semua pintu syurga kat dia, dan dia boleh masuk syurga mana dia masuk, pintu mana dia masuk, dia masuklah, aku redha dengan dia. Maknanya tuan, wuduk ini mardatillah. Wuduk ini rahsia kecintaan Allah. Wuduk ini rahsia redha Allah atas diri seseorang. Syarat dia, jaga wuduk dia elok dan jaga doa ini. Maintainkan doa. Jangan tinggal doa ni kalau mana sekalipun. Jangan kira lah. Kalau kita ambil wuduk tuan, ambil wuduk ni, ada orang kalau kabut nak sembahyang ni. Kan? Ada orang habis-habis tengok tu imam nak rokok lah. Dia nak liga rokok. Doa pun tak baca. Maka Nabi tak bagi dia gitu. Hatta orang yang berlari dalam masjid pun Nabi pesan kan, bila mana engkau solat, nak solat, tiba-tiba kau tengok orang yang atau imam nak rokok, engkau duduk di belakang, jalan pelan-pelan. Habis tu bila kau tak dapat rokok, Nabi kata sempurnakan yang baki, jangan kelangkabut, jangan duduk lari, jangan kelangkabut. Tapi ada juga tuan-tuan, tak maaf saya sebut, ada juga orang nak ligar rokok, untuk imam nak rokok lah. Tu imam membaca surah lah, surah belakang lah, qul huwallahu ahad, ayat laka ayat belakang sekali, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia duduk tunggu pintu belakang, ni rokok ni, rokok ni, dia pun cabut lari 1 meter. Usain Bolt pun kalah lagi dengan dia, laju masuk masjid, masuk rakaat, masuk dalam saf, sedangkan dia berlari nak ligan rakaat, tinggal wudu, tinggal doa wudu. Ketahuilah Nabi kata orang ni orang yang tak baik dalam beramal. Relak-relak masuk masjid, relak, tenang. Jangan lawa-lari, jangan lawa-lari dan sebagainya. Bila dapat masuk saf, kalau orang rokok dan rokok-rokok, tak ada rokok, sempurnakan yang berbaki itu. Habis salam tu imam, kita sempurna sendiri. Yang penting jaga adab dalam masjid, jangan duk lari, jangan duk kelangkabut. Ni kadang-kadang tuan, kelang kabut ambil wuduk ni, angkat-angkat takabir, tengok sebelah turun kaki seluar, sebelah naik, sebelah singkat, sebelah labuh, tak ada nak turun semua. Nah, kelang kabut, tenang, kerana solat itu ketenangan. Tuan-tuan, Allah sekalian, masa sikit lagi ada insyaAllah, saya baca satu hadis Nabi SAW malam ini juga, tentang para malaikat mencium roh orang yang beriman ini. Baik,
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda. Hadis ni hadis daripada Abi Hurairah. Kebanyakan hadis Abi Hurairah hadis sahih. Kebanyakan hadis daripada Abi Hurairah hadis yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya baca mafhum makna dia saja, tak baca matan, sebab baca matan masa panjang. Nabi kata sesungguhnya orang mukmin itu bila hendak diambil nyawanya. Ini roh orang nak mati, orang beriman. Apabila orang yang beriman nak mati, akan mai kat dia malaikat. Kita tak nampak malaikat, dan malaikat nampak kita. Apabila seseorang yang mukmin. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, sekali lagi saya sebut balik, kita duk lawan ibadat ni, nak lawan supaya kita tercatat nama kita termasuk di kalangan orang soleh. Kita duk lawan dan duk lawan buat ibadat bangkit tengah malam, buat yang macam-macam, buat ibadat ketaatan semua ni, sebab dalam kerangka kita, dalam jadual kita, dalam ingatan kita, kita nak ibadat, nak jadi orang soleh. Kita mengaji, nak jadi orang soleh. Kita ibadat, nak jadi orang soleh, sebab kita nak jadi orang soleh. Pertama, yang kedua, nak jadi orang beriman. Mengaji nak jadi orang beriman, beribadat nak jadi orang beriman. Jadi jom kita berlawan-lawan sama-sama kita ni, nak jadi siapakah orang yang mendapat gelaran orang yang Allah redha, nak dapat gelaran orang yang Allah sayang, nak dapat gelaran orang yang orang soleh, nak dapat gelaran orang ni orang beriman. Ya Allah panggil. Nah, Allah panggil orang beriman kan. Ya ayyuhallazina amanu. Dalam Quran ada berapa kali seorang balik? Dalam Quran ada 100 kali Allah ulang ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman, orang beriman. Bila Allah panggil wahai orang beriman, jom kita lawan jadi orang beriman, sebab itu yang orang yang Allah panggil. Allah sebut, Allah panggil kerana Allah redha. Dan Allah nak memberikan keredaan dia. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman ini, orang soleh ni, bila dia nak diambil nyawanya, akan mai kat dalam malaikat. Buat apa malaikat ni? Malaikat ni malaikat rahman. Dipanggil malaikatul rahmah. Malaikat rahman. Malaikat rahmat ni mai buat apa? Kata Nabi, malaikat rahmat ni bau dia mai dengan satu kain putih. Bila kau tu nak mati, orang beriman nak mati, mai malaikat kat dia. Malaikat mai, cerita tak nampak. Malaikat ni mai bawa kain sutra yang putih daripada syurga, siap sedia di sebelah dia. Sambil malaikat kata, wahai orang beriman, keluarlah roh engkau dengan redha Allah. Aku nak ambil nyawa hang dalam keadaan Allah redhakan kamu. Yang kata ni sebenarnya, yang kata ni malaikat rahmat. Sebab itu kita ni tuan-tuan, malaikat rahmat mai kepada orang yang sentiasa duduk di tempat rahmat. Malaikat rahmat mai kepada orang yang sentiasa dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dapat rahmat Allah? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Tidaklah sesiapa juga yang berhimpun dalam rumah Allah. Siapa-siapa yang berhimpun di rumah Allah untuk apa? Yatluna kitaballah. Duduk di rumah Allah ni pasal nak baca Quran, nak mengaji, nak faham agama, nak tahu apa yang Allah suruh. Yatluna kitaballah, baca kitab Allah. Kemudian wa tadarasuna bainahum, kata Nabi. Depa ni buat tadarus, bincang pasal hukum hakam, bincang macam kita ni. Bincang pasal hukum tauhid, bincang pasal hukum syariat, bincang pasal hukum akhlak tasawuf, bincang. Perkataan bincang tu dipanggil oleh ulama wa tadarasuna bainahum, bertadarus mereka itu. Maka sahabat berhimpun di rumah Allah untuk beribadat pada Allah, untuk membaca kitab Allah, bertadarus sama-sama kita. Nabi kata apa? Illa futihat lahu, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah.
Sesiapa yang berhimpun di rumah Allah, kata Allah, kata Nabi, Allah akan berikan ia ketenangan. Dan yang keduanya, Allah siramkan dia dengan hujan rahmat daripada Allah. Rupanya mengaji tak rugi, tuan. Orang mengaji di rumah, berhimpun di rumah Allah ni ialah orang-orang yang sentiasa dapat rahmat Allah. Saya nak sebut pada Allah, tuan-tuan, daripada hati yang hati kecil kita nak sebut pada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku seronok dan aku puji Engkau, ya Allah. Perkataan dia, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak, ya Allah, sebab Engkau jadikan kami ni orang yang sentiasa duduk di masjid. Kami ni jadi orang yang sentiasa regular dengan ibadat, regular dengan masjid, hari-hari main lohok, subuh, asar, maghrib, isya, kuliah sana sini. Tak rugi kita sebab kerana kita digelar oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat-malaikat, orang yang dihujani oleh Allah dengan rahmat Allah. Bila kita duduk tempat rahmat Allah selalu, nak mati nanti turun malaikat rahmat. Mainlah malaikat rahmat kita sebab kita sentiasa dapat rahmat. Maka rahmat main, kita nak mati nanti, malaikat rahmat main bawa kain yang putih daripada syurga. Malaikat kata kita, keluarlah ruhmu wahai yang beriman dengan keadaan Allah rahmati kamu. Ni pada orang yang beriman, orang yang soleh akan dimatikan oleh Allah pada keadaan dia juga akan mendapat rahmat Allah kerana selalu duduk di tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia dimatikan oleh Allah, Nabi habaq hadis kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana malaikat rahmat mai ambil nyawa dia, tuan-tuan, sahabat kita meninggal sebelah kolah, tuan-tuan. Tempat baik, tempat rahmat, sejuk, tempat ayam. Jadi bila malaikat mai ambil nyawa seseorang sebelum dia meninggal, malaikat mai, malaikat kata keluarlah roh engkau dengan rahmat Allah. Bila mana Allah cabut nyawa dia, Nabi kata dalam hadis ni, bila keluar nyawa dia, malaikat di langit semua gelisah. Malaikat di langit semua gelisah. Pasal apa gelisah? Kerana tercium bau wangi. Malaikat di atas langit, di langit sana kelang kabut. Apa malaikat kata? Nabi kata, malaikat di langit semua kelang kabut. Ni wangi mai kok mana ni? Wangi mai kok mana ni? Wangi mai kok mana ni? Siapa yang meninggal? Siapa yang di Allah ambil nyawa dia? Siapa? Siapa? Malaikat tanya. Tanya malaikat, tanya malaikat ni, malaikat tanya malaikat ni. Lelah malaikat rahmat tadi kata apa kat malaikat lain. Dia naik, dia bawa roh ni. Roh yang baik ni kata Nabi SAW, hadis yang panjang ni. Bila mana nak dibawa roh naik ke langit, roh yang baik ni, malaikat-malaikat rahmat berbaris dari tempat dia mati sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Berbaris kiri kanan untuk mengiringi roh yang baik tadi. Nak dibawa kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita tengok macam raja lalu kan, orang baris berjalan. Raja nak main ni. Maka orang soleh, orang yang mati baik, begitu keadaan dia. Malaikat bawa roh dia dengan keadaan wangi. Sebelum sampai ke langit lagi, malaikat dah gelisah dah. Malaikat kata, ni mai kok mana wangi ni, mai kok mana wangi ni. Lelah malaikat rahmat kata apa? Mai kok taman masjid, taman selesih. Allahu Akbar. Mai kok mana pula? Mai kok masjid Al-Bukhari. Pasal ada orang yang diambil nyawanya pada keadaan yang baik. Tuan-tuan, Allah, hadis ni panjang, masa pun pendek. Saya sambung masa lain pula lah hadis ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Cukup sekadar tuan-tuan, sekadar peringatan, tazkirah tentang kematian yang baik. Kok mana pun tuan-tuan, satu hari yakinlah, hiduplah macam mana pun, seperti mana Jibril kata kat Nabi SAW, Aish ma syi'ta, hiduplah macam mana kamu nak, fa innaka mayitun, satu masa kau pasti mati. Sama ada kena ibadat pun tak apa, tak mau ibadat pun tak apa. Nak solat pun boleh, tak mau solat pun ikut sukalah. Nak mengaji pun silakan, tak mau mengaji kami tak boleh kata apa. Hiduplah macam mana kau kehendaki, tapi kau pasti akan mati. Tuan-tuan, Allah sekalian, mudah-mudahan tazkirah ringkas ni yang apa yang kita kata ni, semua kita sebut ni mana ni kerana apa? Kerana kita mahukan kematian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya berhenti, takziah kepada keluarga si mati.
Dan ketahuilah sesungguhnya sahabat kita ni adalah ahli syurga. Kerana kematian yang jemuri, kematian yang amat, kita faham cukup baik. Malam Jumaat, nak solat, dekat dengan wudu, akan ada tanda-tanda yang banyak. Sebabnya Allah nak beritahu kita, kalau hampa nak macam tu, hampa kena buat sesuatu. Apa sesuatu dia? Carilah satu ibadah istimewa. Carilah ibadah istimewa. Kerana orang yang beribadah istimewa, istimewa pada Allah. Seperti Bilal bin Rabah, small, benda kecilnya, wudu senang-senangnya pun, tapi dia dapat mati yang baik. Dia dapat kebaikan daripada Allah atas wudu yang dipelihara. Mudah-mudahan kebaikan daripada Allah kita dapat. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan kita juga akan dimatikan oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah, ya Allah. Kalau kita dapat benda ni, cuma husnul khotimah ada perbezaan, ya. Ada yang dapat husnul khotimah yang sempurna, ada orang dapat husnul khotimah yang sedikit, ada yang husnul khotimah yang separuh, macam-macam, atas amal soleh kita masing-masing. Wallahu alam. Aku qulu hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Insyaallah kita diminta oleh keluarga si mati buat tahlil ringkas sikit, insyaallah. Jadi kita buat tahlil terus lah. Kita buat tahlil terus lah lepas sembahyang. Nah, buatlah ni. Buatlah ni lah, insyaallah. Ambil ni, insyaAllah. Tapi kalau kita buat lepas mayang pun juga bagi juga, pasal lagi bagus, pasal doa selepas salat itu lebih mustajab. Baiklah, kita salat dulu, insyaAllah. Saya kisah buat tahlil tu, insyaAllah. Saya ringkah mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa lahudina wa rahmaka marabayana sayra jami'il muslimina wal musliman birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.